Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Alhamdulillah, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala insya Allah, azizul ghafur insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ala TVMu yang saya hormati dan teman-teman yang hadir di studio pada pagi hari ini, yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Kita telah menjalani ibadah bulan suci Ramadan, insya Allah, dengan baik. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan ini, dan semoga di sisa beberapa hari ini bisa menjadi momentum kita bersama untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, hari ini press conference MCCC agak dimajukan karena ada beberapa hal. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tiga hal ya. Yang pertama adalah perkembangan Respon MCCC terhadap pandemi ini, kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana perkembangan isu-isu di luar, dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian Muhammadiyah merespon kembali dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada, termasuk di dalamnya adalah cabang dan ranting di seluruh Indonesia. Baiklah. Saya akan mulai dengan yang pertama yaitu terkait dengan layanan kesehatan. Sampai saat ini seluruh pasien yang ada di uh, Rumah Sakit Muhammadiyah Asia berjumlah 4.770. Dengan pembagian seperti yang uh, uh, saya kita lihat kenaikan di baik di ODP maupun PDP dan terkonfirmasi dan trennya uh, semakin meluas dan mudah-mudahan uh, kita sebentar lagi akan menjalani lebaran ini trennya tidak begitu naik tetapi kita akan monitor secara terus-menerus. Dan uh, sampai saat ini masih tetap ada 77 rumah sakit yang apa namanya menangani ini. Beberapa rumah sakit yang telah ditunjuk, salah satunya adalah rumah sakit Siti Khodijah di sepanjang Sidoarjo, itu hampir seluruhnya ada sekitar 70 bed penuh dengan pasien-pasien covid di samping juga ada beberapa pasien yang cukup banyak, yaitu di rumah sakit PKU Muhammadiyah Lamongan, rumah sakit Islam Cempaka Putih Jakarta dan juga yang agak ini adalah di rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo dan juga rumah sakit Muhammadiyah PKU Gombong. Nah, kita lihat berikutnya 77 rumah sakit seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi perkembangannya tetap dan kami sekarang sudah mulai mengalokasikan beberapa bangsal dipakai untuk penanganan COVID secara keseluruhan. Itu yang pertama mengenai respon. Yang kedua adalah mengenai penanganan pembagian sembako. Dua minggu yang lalu kita mengatakan bahwa kita mentargetkan satu juta sembako sampai akhir tahun dan 500 ribu sampai dengan lebaran. Dan kita bersyukur Per kemarin sudah ada 397 ribu paket sembako yang telah dibagikan bersamaan dengan uh, tambahan yang banyak dari ulang tahun Aisyah pada tanggal 19 kemarin. Jadi seluruhnya sudah ada penambahan yang cukup signifikan ya dan sekali lagi sudah mendekati 400 ribu kami berharap dengan waktu tiga hari ini bisa ada penambahan 100 ribu lagi sembako yang akan kita bagikan kepada masyarakat. Sedangkan penerima manfaatnya bisa dilihat di slide berikutnya. Ya, totalnya adalah 2.322.000 ya. 922 orang yang sudah menerima manfaat dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh MCC, sehingga total e, dana yang telah dikeluarkan adalah sebesar 143 miliar per kemarin. Nah, tentu saja tantangannya masih ada, yaitu e, di rumah sakit masih diperlukan juga masker N95 dan masker bedah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum sampai ke sini di balik dulu ke atas dulu ke atas ya akhir-akhir ini kita melihat banyak beredar posting-posting di media sosial khususnya terkait dengan apa namanya ya bernasda satire lah sindiran kepada banyak pihak misalnya ada hashtag terserah terserah saja lo mau ngapain gitu dan juga, ini sebagian juga direspon oleh tenaga kesehatan, dan ini, menurut kami, adalah bagian dari respon atas seluruh situasi yang berkembang di Indonesia. Kami tentu saja memahami sepenuhnya keprihatinan ini, dan ini adalah e, ada sebagian perasaan yang terabaikan ketika teman-teman, khususnya tenaga kerja kesehatan, berjuang mati-matian menangani pasien, tetapi di sisi lain, banyak sekali melihat. E, yang di luar uh, tidak begitu aware, tidak begitu care terhadap proses-proses penularan yang uh, ter bisa terjadi di masyarakat dengan banyaknya berkumpul uh, di berbagai tempat. Nah, termasuk diantaranya adalah pelonggaran-pelonggaran uh, yang telah dilakukan. Di mana ketika ini dilakukan terus, maka ujungnya adalah kenaikan jumlah pasien di seminggu atau dua minggu mendatang. Oleh karena itu, kami sebenarnya, Muhammadiyah menyadari sepenuhnya ada dua aspek yang sekarang sedang uh, harus kita jalani bersama. Yang pertama adalah aspek kesehatan, dan kedua adalah aspek dampak dari pandemi ini, yaitu terkait ekonomi. Kami yakin bahwa dua-duanya tidak bisa dipisahkan begitu saja, tetapi harus ada prioritas-prioritas tertentu yang kemudian kita bisa mencarikan solusi atas upaya kesehatan. Kemudian yang kedua termasuk di dalamnya upaya menangani dampak pandemi terutama dari sisi ekonomi. Oleh karena itu kami minta kepada semua pihak untuk mulai membangun narasi-narasi yang positif. Narasi-narasi yang membangkitkan bersama. Ya. Mari kita semuanya berjuang bersatu perangi corona. Ini melalui upaya kita masing-masing melalui cara kita masing-masing melalui peran kita masing-masing dalam konteks ini maka kemudian Muhammadiyah mengambil peran yang pertama adalah terkait dengan pencegahan ini sebentar lagi kita akan melakukan edukasi dan sosialisasi yang ternyata menurut penelitian kami masih banyak yang perlu dilakukan bekerja sama dengan uh, Devat dari pemerintah Australia dan juga dari UNICEF yang mendukung ini kita insya Allah akan melakukan edukasi dan sosialisasi di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh partner yang telah mendukung support ini. Nah, lalu bagaimana dari Muhammadiyah? Selain edukasi dan sosialisasi, tentu saja Muhammadiyah melalui jaringannya, yaitu mulai wilayah, daerah, cabang dan ranting, juga kita bangun bersama untuk bersama-sama berperang melawan corona ini, yang nanti sebentar lagi akan dijelaskan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pemilihan Pusat, Muhammadiyah, ya, yang sebentar lagi akan menjelaskan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, eh, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan perhargaan yang setinggi-tingginya, tentu saja sekali lagi. Pertama, kepada seluruh tenaga kesehatan ya, yang ada di lapangan, teruslah bersama perangi corona. Yakinlah, Anda semuanya, bahwa Anda tidak sendiri. Muhammadiyah ada di belakang Anda untuk melakukan jihad kemanusiaan ini. Yang kedua adalah kepada seluruh uh, pihak yang mendukung MCCC, mulai dari relawan dan juga seluruh pengurus pimpinan. Muhammadiyah di berbagai level dan juga eh, para donatur ya, partner-partner kami yang telah membantu melalui lazismu ya. Melalui lazismu saya ingin menyampaikan terima kasih. Ada Wardah, ada Kompas TV, ada Indomaret dan lain-lain semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu untuk menyalurkan dana zakat Bapak dan Ibu semuanya, mumpung ini uh, masih dalam bulan Ramadan, kepada rekening-rekening yang ada di layar yang khusus melalui bajizmu. Yang terakhir, uh, mari bersama-sama kita akhiri Ramadan ini dengan lebih istiqomah di dalam merangkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersama perangi corona dengan sholat idul fitri di rumah dengan tetap physical distancing, tetap memakai masker, dan tetap cuci tangan bersama. Selanjutnya saya persilahkan Ketua Lembaga Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Dr. Norma, Dr. Norma Permata saya persilahkan untuk menjelaskan. Monggo Mas. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang berbahagia dan kawan-kawan yang hadir di studio. Uh, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus, Ketua MPKU, bahwa Muhammadiyah sekarang ini bergerak sebagai sebuah parisan untuk bersama berperang melawan Corona. Salah satunya adalah jaringan cabang dan ranting. Jadi kami Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting diberi amanat untuk mengkoordinasikan menggalang barisan Muhammadiyah di akar rumput, yaitu dalam bentuk uh, dalam wujud cabang dan ranting. Kami terbiasa menyebut cabang dan ranting itu sebagai ujung tombaknya Muhammadiyah, ujung tombak dalam dakwah, ujung tombak dalam organisasi, ujung tombak dalam perjumpaan dengan masyarakat. Dengan pemerintah lokal, dengan organisasi yang lain, dan juga ujung tombak membela kepentingan umat, jadi ada lima tadi itu di mana cabang ranting berfungsi sebagai ujung tombak persyarikatan. Nah, e, di layar, Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan bagaimana gambaran umum kinerja pimpinan ranting Muhammadiyah. Jadi, kapasitas kinerja pimpinan ranting itu bisa kita jelaskan secara ringkas seperti ini, secara internal. Pimpinan ranting Muhammadiyah itu terdiri dari tiga pilar utama. Yang pertama adalah jamaah. Ya, jamaah ini ada pimpinannya, ada anggotanya, ada kader-kadernya, AMM, ada di sini. Lalu ada amal usaha, nah, dari uh, tentu saja dari ranting-ranting, ranting, dari cabang ke jabang, variasi, ada yang punya sekolah, tapi ada juga yang punya universitas, rumah sakit. Dan yang uh, ketiga, syiar. Syiar ini adalah pengaruh atau dampak yang diberikan kepada masyarakat baik dari aktivitas jamaahnya, pimpinannya, kadernya, amal usahanya maupun media yang dimiliki oleh cabang dan ranting. Dari sini kemudian kita kita melihat bagaimana secara eksternal pimpinan ranting Muhammadiyah sebagai garda paling depan memiliki hubungan Hubungan internal dengan persyarikatan Muhammadiyah misalnya dengan di atasnya pimpinan cabang, pimpinan daerah dan pimpinan wilayah, lalu secara sektoral dalam arti programatis cabang uh, dan ranting adalah tempat di mana majelis dan lembaga di, di uh, persyarikatan, lalu perguruan tinggi dan juga dikoordinasikan oleh lembaga pengembangan cabang dan ranting. Dan yang uh, kedua masih di sini mas. Uh, pimpinan ranting Muhammadiyah juga bersinergi dengan masyarakat di satu, di satu sisi dan pemerintah lokal di sisi lain. Jadi, e, ranting ini adalah ujung tombak persyarikatan sekaligus punya hubungan internal dan eksternal yang yang cukup kuat. Slide berikutnya akan menunjukkan e, persebaran pimpinan ranting dan pimpinan cabang yang aktif. Ini uh, istilah aktif ini sebenarnya istilah administratif yang kita gunakan yang menunjukkan adanya cabang ranting yang sudah mampu untuk dijadikan sebagai sandaran, mampu menolong masyarakat sekitarnya dan mampu dijadikan sebagai tempat belajar cabang ranting yang lain. 1773 PRM dan 800 818 PCM aktif tersebar di seluruh Indonesia. Memang mayoritas di Jawa terlihat, tetapi Sumatera, Kalimantan, bahkan e, Maluku dan e, NTT itu kita memiliki jaringan yang yang cukup aktif. Ini 10 persen dari total jumlah kira-kira 10 persen dari total jumlah e, cabang ranting yang kita miliki tetapi bukan berarti selain yang 10% ini tidak aktif. Ini pengertiannya adalah yang uh, sesuai dengan apa kriteria administratif yang yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian, kami di Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting menjadi pelapis program MC3 dan menjadi ujung tombak untuk di satu sisi mensosialisasikan Program-program pimpinan pusat, baik terkait dengan ibadah-ibadah di masa pandemi, kemudian pengelolaan organisasi, bagaimana mengelola organisasi ketika situasi pandemi, dan bagaimana menjalankan dakwah dan pengembangan masyarakat ketika situasi pandemi. Ini di dalam slide-slide uh, berikut ini, kita bisa menyaksikan bagaimana cabang dan ranting dari ujung utara Sumatera sampai. Uh, ujung Timur Indonesia, semua terlibat aktif mendukung program MC3. Ya, insya Allah, nanti uh, kita merupakan jaringan yang bisa diandalkan, dan kami juga bagian dari uh, persyarikatan yang ikut berjuang bersama-sama berperang melawan Corona. Insya Allah jaringan cabang ranting Istiqomah untuk mensukseskan program-program Pimpinan Muhammadiyah. Demikian mudah-mudahan bisa dimaklumi dan membuat kita lebih yakin untuk uh, tetap istiqomah. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Move dan teman-teman semuanya, demikianlah press conference pada hari ini, ya. Kita ada satu hashtag yang bersama-sama kita gaungkan supaya narasi-narasi positif tetap tumbuh, supaya Indonesia tetap optimis di masa pandemi ini. Bersatu, perangi Corona. Terima kasih.